Satu nusa, satu bangsa.
Ya Allah, ini gak ada suaranya, please. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo Gangga Birama. Selamat siang. Dan apa kabar semuanya? Selamat datang mahasiswa baru di Kampus Hijau Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Oke. Sebelum itu, perkenalkan kami dari MC yang akan membimbing berjalannya acara pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Fadla dari jurusan Psikologi dan dua rekan saya. Saya Nida dari Psikologi. Dan saya Aurin dari PGSD. Kita bertiga akan menemani teman-teman selama PKKMB VIP 2022 berlangsung. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan ya teman-teman sama kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pastinya teman-teman di sini bangga banget nih karena hari ini sudah menjadi keluarga baru mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Oke, oh iya. Kak Aurin, ya? Pernah dengar gak kalau UNES itu disebut dengan kampus konservasi? Wah, teman-teman juga udah pernah dengar belum? Iya. Yuk, Kak, gimana tuh, Kak? Gimana itu? Nah, kampus konservasi ini sesuai dengan visi UNES sendiri, yaitu berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Udah enggak nasional loh, udah internasional. Ini kelasnya, Kak. Udah kaleng-kaleng loh. Benar-benar. Tapi selain itu nih, Kak, UNES juga memiliki segudang prestasi. Yang pertama, UNES menduduki peringkat kedua sebagai penerima mahasiswa jalur SNMPTN terbanyak tahun 2022. Selain itu, UNES juga peringkat ke-10 versi 4ICU Unirank. Dan tentunya masih banyak lagi prestasi yang dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa UNES. Banyak banget tuh, Kak. Banyak banget. Pasti keren kalian bangga, kan? Bangga banget sih, pasti. Bangga dong. Oke, oke. Tadi kan kita sudah berbincang-bincang nih tentang UNES. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai fakultas tercinta kita, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, teman-teman di sini pasti udah penasaran dong. Oke, jadi Fakultas Ilmu Pendidikan ini merupakan fakultas tertua di UNES, Kak. Wah, nah, banget nih, Kak. Tua banget. Very old ya. Iya. Dari tahun berapa tuh, Kak? Nah, terhitung sejak fakultas ini berdiri, yaitu pada tahun 1965. Nah, selain itu, fakultas kita ini juga terkenal dengan sebutan Kampus Hijau, Kak. Nah, bisa kita lihat di sekeliling kita nih, semuanya serba hijau. Jadi ngeliatnya asri gitu gak sih? Adem. Long gitu. Fresh, plong. Oh, bukan. Beda. Dan sesuai dengan pilar konservasinya, fakultas ini merupakan fakultas yang inspiratif. Nah, pilar inspiratif ini juga diimplementasikan ke dalam jurusan-jurusan yang ada di FIP. Nah, Kanida dan Kanada, tahu nggak sih jurusan di FIP itu ada berapa sih? Oke, teman-teman. Jurusan di Fakultas Ilmu Pendidikan terdapat 6 jurusan. Yang pertama yaitu TP, yang kedua yaitu PLS, yang ketiga yaitu BK, yang keempat PGSD, yang kelima Psikologi, dan yang terakhir PG PAUD. Wah. Oh, ntar. Ini kan dari 6 jurusan nih. Gimana kalau kita cek sound nih dari teman-teman semuanya? Wah, setuju enggak? Setuju enggak? Setuju banget. Oke.
Coba ya kita satu sapa satu persatu mahasiswa-mahasiswa baru ini dari setiap fakultas dari setiap jurusannya ya. Jadi iya. Teman-teman, nanti semisal kakak menyebutkan nama jurusan kalian, kalian boleh nih untuk on mic atau meramaikan room chat yang ada di Zoom kalian. Betul. Ayo on mic semua. On mic ya, siap-siap ya, siap-siap ini. Jurusannya mari dipanggil ya teman-teman. Oke. Siap semuanya. Oke, langsung mulai aja sih kak ya. Yang pertama, kalau kakak bilang jurusan PP, teman-teman bisa membalasnya dengan jawaban mantap. Udah mengerti ya teman-teman semuanya, bisa on mic, bisa di chat Zoom, ayo bebas. Mantap. Ya. Ramaikan. Oke yuk, bantu ya. Disiplin ya. Kak Aurin siap ya. Oke, kita mulai ya. TP. Teman-teman bisa menjawab yes we can. Oke, udah ngerti ya teman-teman semuanya ya. Bisa on mic lagi sambil juga di room Zoom-nya. Dibantu ya Kak Aurin dan Kak Nida. Oke. Okay. Counseling. Yes. Yes we can. Oke, jurusan. Yes, mantap. Yang ketiga mantap. Ini nih. Tolonglah sama jurusan lainnya. Yang ketiga ini ada PLS atau pendidikan luar sekolah. Oke, Kak Fadla sama Kak Aurin aku minta bantuannya ya. Iya. Kalau kakak ngomong PLS, Jos. PLS Jaya Sos Gemilang. Oke, Gemilang. Jaya Gemilang. Udah ngerti ya teman-teman semuanya. Siap-siap yuk teman-teman dari jurusan PLS atau jurusan lain boleh membantu. Yuk siap-siap yuk. Oke, okay, mulai Kak Ida gaskeun. PLS Sos Jaya Jaya Gemilang. Just Jaya Gemilang, keren banget. Oke, kita masuk ke jurusan keempat. Ini nih jagonya agak unik sih kak. Uniknya gimana tuh mam? Ini dari jurusan psikologi. Psikologi ya kak, bukan psiko bagi dua bukan ya? Aduh, enggak, beda. Kita juga joget di sini kak ya? Oh, nanti kita joget di sini. Oke, lanjut kak. Oke, beda forum ya nanti ya. Oke, lanjut. Oke, kalau kakak ngomong psikologi, teman-teman bisa... salah. Aduh, gimana sih? Ulangi. Aduh, salah. Nervous nih MC-nya. Dilatin maba-maba soalnya. Aduh, semangat. Oke, lanjut. Gemes deh. Kalau kakak ngomong, who are you? Jawabnya, we are psychology. Ya, teman-teman. Udah mengerti ya, teman-teman. Ayo, harus mengerti sih. Semakin siang, semakin sore. Rame harusnya. Iya, harus sih. Oke. Oke kak, kita mulai. Ya. Oke, okay. Who are you? Yaitu PG Paul. PG Paul. Nah, gimana jargonnya sih kak? Coba jelasin. Untuk jargon PG Paul ini semangat ya, harus dibawa dengan semangat. Iya benar. Jadi kalau kakak bilang PG Paul, jawabannya yaitu ceria. Nah, udah ngerti ya teman-teman. Jargon ini harus pakai gerakan. Ini, harus pakai gerakan. Kita harus pakai gerakan biar semakin semangat. Yuk teman-teman bisa on cam sama on mic-nya. Biar semakin semangat. Udah siap ya teman-teman semuanya? Oke. Siap. Kita mulai ya. Ya oke. Aku pimpin. Oke.
PG PAUD ceria. Iya, ceria, ceria. Ceria. Ceria banget. Semangat nih. Aduh. Kiyowo banget gak sih, Kak? Ceria. Shop. Shop. Wih, rame tuh ya. Oke, lanjut, Kak. Lanjut ya, lanjut. Yaitu last but not least. Apa ini, Kak? Jurusan ini mahasiswanya banyak banget, Kak. Aduh, apa makanya tuh? Dia apa itu, ada Kak? Kampusnya tersendiri. Wih, di mana tuh kampusnya? Anget. Yaitu PGSD. PGSD. Nah, untuk jurusan PGSD, jargonnya yaitu PGSD Jaya. PGSD Jaya. PGSD Jaya, Jaya, Jaya. Gimana semuanya? Udah paham? Udah ya. Oke. Okay. Wih, ada yang udah ketik ya. Belum mulai, kita belum mulai. Belum mulai loh. Jangan ya. Semangat dar, teman-teman. Saking PGSD, semangatnya. Ya. Ya. Ayo kita bantu meramaikan anak-anak PGSD. Yuk, yuk, yuk. Yuk. Oke, okay, kita ayo mulai ya. Ayo, Kak Orin, silakan dimulai. Teman-teman bisa on mic dan ramaikan lagi kolom komentar. Komentar. Kira YouTube. Siap ya, kakak-kakak. PGSD. Jaya. Jaya. Buat ikut PKKMB Fakultas Ilmu Pendidikan 2022 dong, Kak. Tentunya. Tentunya. Nah, tadi udah dijelasin tentang prestasi UNES, lalu kita udah kenal beberapa jurusan UNES, dan tadi udah jargon juga nih. Nah, sekarang kita mau jargon Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, oh, ini punya jargon, Kak? Punya dong, masa gak punya jargon FIP? Nah, aku minta bantuannya nih buat Kak Fadla. Oke, siap. Jika Kak Fadla mengucapkan FIP, teman-teman bisa menjawabnya dengan super. FIP, super. FIP, super, super, super. Ya, teman-teman. Harus ini, teman-teman semuanya harus kompak. Ya. Ini bagian dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Super. Ya, teman-teman semuanya siap ya. Siap. Oke. Siap ya, Kak Orin. Mulai ya. FIP super. Pastinya super ada yang penting, ada yang tahu enggak? Super. Yaitu jargon PKKMB FIP 2022. Wow. Punya jargon juga ya? Jargon juga. Tentunya. Ya, tahu enggak sih, Kak, jargon ini tuh mempunyai gerakan. Iya. Oh. Oh. Teman-teman harus gerak nih, wajib. Gerak nih. Kita on cam yuk, teman-teman yang belum. Ayo on cam semua. Boleh-boleh on cam. Soalnya kita ada gerakan nih, ada gerakannya. Iya, nah untuk gerakannya ayo kita contohin dulu mungkin. Ya. Boleh. Oke, aku yang pimpin ya. Oke. Okay. Siap? Siap. 1, 2, 3. PKKMB FIP 2022. Gelorakan karya untuk Indonesia. Udah mengerti belum, teman-teman? Ya, ulangi, coba ulangi sekali lagi. Ulangi sekali, ya. Lagi, sekali, lagi, sekali lagi, sekali lagi. Oke, siap ya. PKKMB FIP 2022. Gelorakan karya untuk Indonesia. Gitu. Jargonnya keren banget. Keren yuk, banget kita ya. Coba bareng-bareng ya. Sekarang kita yuk, coba bareng-bareng ya, bareng-bareng ya, teman-teman. Gema Birama yuk bareng-bareng ya. Udah siap ya, udah siap ya. Ayo Kak Aurin, pimpin Kak Aurin. Oke, siap. PKKMB FIP 2022. Gelorakan karya untuk Indonesia. Tepuk tangan.
kita semua dong. Yuk tepuk tangan, tepuk tangan, yuk tepuk tangan. Okay. Apresiasi untuk diri kalian sendiri, ayo tepuk tangan. Kalian sudah berjuang. Siap. Oke. Nah, setelah jargon bareng-bareng nih, kita akan masuk ke acara selanjutnya. Aduh, udah gak sabar. Apa tuh? Sabar. Apa itu, jadi kan? Acara selanjutnya ini, kita sedikit agak serius sedikit ya teman-teman. Mm-hmm. Jadi acara selanjutnya ya ini, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan Mars FIP. Jadi hadirin dimohon untuk berdiri. Iya, harus berdiri ya. Bisa dimulai? Mari teman-teman. Kita berdiri buat teman-teman maba. Ayo maju terus melangkah.
Dewi. Oke, terima kasih ya teman-teman Gama Birama. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk kembali. Boleh duduk. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudari Syifa. Untuk Saudari Syifa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk seraya menundukkan kepala dan menadahkan tangan kita. Dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Dimohon untuk yang beragama lain bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan padamu pada siang hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti technical meeting PKKMB FIP UNES 2022. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, ya Azim, dengan keagungan-Mu, ya Allah, jadikanlah kami insan yang selalu menjaga diri kami menjadi teladan bagi masyarakat, nusa, bangsa, dan agama, serta dapat mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Maha Pengasih, kasihilah kami, keluarga kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, serta para pahlawan dan pejuang negeri ini. Ampunilah kami atas segala dosa yang telah kami perbuat, dan curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, agar kami dapat berdiri tegak di atas jalan-Mu. Ya Allah, ya Latif, ya Fattah, ya Alim, ya Mujib, kabulkanlah doa-doa dan serta hajat kami, lapangkanlah rezeki kami, serta dekatkanlah kami dengan ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pembacaan doanya dari Saudari Syifa. Oke, semoga dengan doa tadi acara kita bisa lancar sampai akhir ya, Kak. Amin. Amin. Nah, selanjutnya nih ada beberapa sambutan. Oke, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah sayang, ditinggal. Ah, siapa itu? Sedih pengalaman banget. Pribadi ya, Kak? Aduh, gak usah. Oh, biasanya sih pengalaman. Pengalaman sih. Oke, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PKKMB FIP 2022. Nah, nanti setelah itu dilanjutkan oleh Ketua BEMFIP 2022. Kepada Kak Chandra selaku Ketua PKKMB FIP 2022, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, baik teman-teman yang ada di rumah, teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan atau yang sekarang ini kita sebut sebagai Gama Abirama, di mana teman-teman semua akan mengalami perjalanan yang menyenangkan. Selamat siang juga buat teman-teman panitia PKKMB FIP 2022 yang ada di ruangan maupun yang ada di ruangan virtual Zoom. Saya ucapkan terima kasih sudah berjalan sejauh ini menuju PKKMB FIP 2022 yang mana
sudah kita laksanakan selama 2 tahun kebelakang ini secara daring full, di mana tahun ini teman-teman maba maupun teman-teman panitia akan melaksanakannya secara hybrid nantinya. Untuk teman-teman Gama Abirama sekalian, kalian semua sudah sampai sejauh ini. Saya ucapkan selamat datang, terima kasih, dan juga kalian semua pastinya orang-orang terpilih, orang-orang yang dipilih dari negara, Tuhan, Nusa, dan bangsa. Kalian sudah beralih dari masa SMA di mana kalian masih mengalami banyak hal, pelajaran, dan lain-lain, menuju masa yang lebih fokus, di mana dalam dunia perkuliahan ini kalian sudah lebih jelas mau kemana perjalanan kalian menuju. Mau kemana tujuannya, mau kemana cita-citanya. Selanjutnya, kalian ini adalah seperti saya sendiri, yaitu angkatan corona. Cuma bedanya, saat saya itu coronanya benar-benar masih sangat-sangat keras, sangat-sangat ada di mana-mana, sehingga semuanya dilakukan secara full dalam jaringan atau daring. Sedangkan kalian sudah ada pada masa peralihan corona menuju pandemi, dari pandemi menuju endemi, gitu. Di mana kegiatan sudah berlangsung secara normal, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat supaya tetap menjaga keamanan satu sama lainnya dan kesehatan satu sama lainnya. Maka dari itu nanti teman-teman semua dari 1.280 mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan kurang lebihnya yang akan ada atau akan menjalani PKKMB FIP secara luring itu ada setengahnya, sekitar 600 mahasiswa. Bagaimana pemilihannya? Nanti kami dari teman-teman panitia akan memilih teman-teman semua untuk datang ke Fakultas Ilmu Pendidikan secara langsung. Apakah adil? Mungkin ada tidak adilnya, tapi itu yang bisa kita lakukan. Kita ingin mengembalikan atmosfer offline, atmosfer hidup bersama-sama, berkegiatan beramai-ramai, dengan protokol kesehatan yang masih ketat tentunya. Nantinya teman-teman semua akan dipilih, datanya akan di-share segera mungkin, sesegera mungkin, karena untuk teman-teman yang jalur seleksi mandiri itu datanya belum masuk seutuhnya. Maka dari itu kemarin saat buku panduan rilis, kelompok rilis, mungkin teman-teman maba semua khawatir tidak mendapatkan kelompok. Tapi itu semua memang seperti itu prosesnya. Jadi jangan khawatir tidak mendapatkan kelompok, teman-teman semua akan mendapatkan kelompok gitu. Lalu selanjutnya, untuk teman-teman nanti akan ada banyak surprise, kejutan-kejutan yang tentunya menyerukan, tentunya menyenangkan, seperti yang panggilan kepada teman-teman semua, Gama Abirama, perjalanan yang menyenangkan. Gitu. Kami di sini menunggu teman-teman semua untuk segera bisa datang ke Semarang. Karena apa? Karena tidak hanya PKKMB FIP, tetapi juga perkuliahan sudah akan dijalani secara luring 100% dengan batasan-batasan tertentu. Hal itu sudah ada pada surat edaran perkuliahan, juga dilengkapi dengan surat edaran PKKMB yang sudah keluar pada beberapa minggu yang lalu. Jadi teman-teman semua, saya tunggu kedatangannya di Semarang. Siapa tahu kita bisa kenalan, kita bisa berkawan, bahkan kita bisa bekerja bersama. Karena saya tahun lalu adalah pendamping kelompok dari PKKMB, dan sekarang tahun ini saya diamanahi sebagai ketua PKKMB. Ada beberapa anak-anak adik tingkat yang tahun lalu saya pembimbingnya, ternyata sekarang kita bekerja bersama, gitu. Jadi segera ke Semarang, segera berkenalan, mencari teman dan relasi supaya tidak merasa sendiri. Jadi merantau itu sangat menyenangkan kok. Awalnya aja merasa sepi, tapi ujung-ujungnya menyenangkan. Kalian punya banyak teman, punya ayang, punya ini dan itu sangat-sangat seru. Jadi itu aja dari saya. Selamat datang di Fakultas Ilmu Pendidikan. Selamat menjalani perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Chandra atas sambutannya yang luar biasa. Nah, selanjutnya nih ada sambutan dari Ketua BEMFIP 2022. Kira-kira teman-teman pada tahu nggak? Kenal nggak ya? Pada kenal nggak nih? Iya, kenalan dulu kali ya. Kenalan dulu kali ya. Makanya kita abis ini kenalan sama Ketua BEMFIP 2022. Kepada Kak Yudi, dipersilahkan.
Perjuangan-perjuangan bukan hanya menuntut tentang kesulitan-kesulitan. Sebuah perjuangan besar juga menuntut akan keberanian dan kehadiran. Jawab dengan lantang salam saya, salam cinta, salam perjuangan atas nama cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup pendidikan Indonesia! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati, Ketua PKKMB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Chandra Mahanadi Yunanto, dan yang saya hormati juga dan saya banggakan, teman-teman Panitia PKKMB Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2022, dan tidak lupa mahasiswa baru Gama Abirama yang sebentar lagi menjadi bagian, menjadi keluarga baru dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Berbicara tentang pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, tentunya tidak luput tentang pengenalan-pengenalan akademik dan juga pengenalan-pengenalan lingkungan kampus dan sekitarnya. Di tahun 2022 ini merupakan tahun terberat, khususnya bagi mahasiswa yang di mana mereka memikul beban yang sangat-sangat besar, di mana mereka harus beralih yang semula online menjadi offline ataupun hybrid. Saya yakin teman-teman mahasiswa baru atau teman-teman Gama Abirama berbicara tentang mental, berbicara tentang moral terakhir, teman-teman merasakan itu pasca duduk di sekolah menengah pertama. Ketika teman-teman duduk di sekolah menengah akhir ataupun sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah dan sejajarnya, teman-teman pasti melakukannya dengan online atau belajar di rumah. Di tahun ini, tahun 2022 merupakan langkah awal, langkah kebangkitan dari kita pasca pandemi COVID-19, yang di mana itu merupakan momok yang menakutkan, dan kita lihat sekitar kita berapa orang yang sudah terkena, berapa orang yang sudah mendahului kita karena pandemi COVID-19. Dan dengan ini, PKKMB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang tahun 2022 ingin menjadi promotor atau menjadi inisiator dalam langkah perubahan, dalam langkah peralihan dari online menuju ke offline yang dimulai dengan PKKMB secara hybrid, yang di mana kita mendapatkan instruksi 50%, yang di mana nanti kita menghadirkan 600 mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan untuk mengikuti PKKMB secara langsung di Universitas Negeri Semarang. Saya harap kepada teman-teman panitia juga saya mengingatkan tidak ada lagi kata-kata kamu masih mending dek, dulu kakak. Kalau ada teman-teman panitia yang mengatakan demikian dan diketahui oleh mahasiswa baru, saya dengan ini mewanti-wanti semua teman-teman laporkan saja. Karena ini bukan menjadi ajang perbandingan, karena ini bukan menjadi ajang untuk saling kuat dan saling apa. Kalau mengingat 2019 itu memang jam 4 kita sudah dikumpulkan di Fakultas Ilmu Pendidikan, tapi di tahun 2022 ini PKKMB secara hybrid maksimal 5 jam dan mungkin nanti molor paling 1-2 jam, itu juga akan diawasi oleh Satgas COVID-19 dari Universitas Negeri Semarang. Mungkin cukup sekian. Sampai bertemu di Universitas Negeri Semarang, sampai bertemu di Fakultas Ilmu Pendidikan. Dua kata penuh cita, dua kata pemersatu bangsa. Hidup mahasiswa! Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Om. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Chandra dan Kak Yudi untuk orasi dan sambutannya kepada teman-teman semua. Gimana nih teman-teman nih, udah kenal belum sama ketua dari PKKMB FIB 2022 dan ketua BEM FIB 2022? Pastinya harus kenal dong. Kan ganteng-ganteng dan lucu-lucu gitu gak sih? Betul. Imut-imut. Kalau yang ngomong kamu kok agak serem gitu ya. Wah, kan aduh. Saya kan memuji karismanya. Aduh, iya benar banget. Jangan mikirin aneh-aneh dong. Aduh.
Oke, kayaknya ini teman-teman udah pada loyo nggak sih abis dengerin dua sambutan-sambutan? Gimana kalau abis ini kita jargon dulu aja? Boleh. Masih inget gak nih teman-teman jargon PKK MBFIP 2022? Harus inget dong. Oke, langsung aja ya. Yuk teman-teman bisa sambil on cam, sambil gerakannya biar semangat nih siang-siang. Gitu ya. Oke, aku mulai ya kak ya. Silakan kak Madya. PKK MBFIP 2022. Gelorakan karya untuk Indonesia. Tunjukkan semangat on-cam nih yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Pada semangat ya. Ayo. Oke, nah teman-teman setelah beberapa acara tadi, kayaknya kalian sudah semakin gak sabar gak sih untuk mempersiapkan PKKMB di hari ya pada tanggal 20 dan 21 Agustus mendatang? Ya kan, udah pasti gak sabar. Kalau aku sih udah gak sabar. Nah, habis ini ada dari kakak-kakak Si Entertainment yang akan memandu teman-teman semua dalam mempersiapkan apa aja sih kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk PKKMB FIP 2020 nanti. 2022 nanti. Ya ampun, padahal tadi habis jargon ya. Masih kejebak masa lalu. Masa lalu ya. Gak bisa move on. MC kita gak bisa move on. Udah ya, aduh malu nih. Oke, langsung saja untuk teman-teman Si Entertainment, saya persilahkan. Oke. Halo Gema Birama. Gimana nih persiapan untuk PKK FIP 2022 ini? Gak sabar kan? Pastinya udah pada gak sabar nih kak. Nah di sini berdua ini yang di depan ini bakalan memaparkan mengenai penugasan-penugasan yang akan kalian kerjakan nantinya. Nah, makanya kalian nanti diharapkan untuk mendengarkan dengan baik ya. Betul, pemaparan dari kakak-kakak di depan ini. Oke, terima kasih Kak Put. Selanjutnya ini ada kata pepatah yang mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang nih Kak Put. Benar banget. Maka dari itu kita mau perkenalan diri dulu nih. Perkenalkan, aku Yuni dari Psikologi Angkatan 2021. Kalau aku Emput. Dari PGSD Angkatan 2020. Nah, udah selesai nih sesi kenalannya, udah kenal semuanya ya. Jangan lupain ini muka kita ya, nanti kalau kalian lihat ya waktu offline. Langsung aja kita bahas mengenai penugasan yang pertama. Kak Yun, silakan. Oke, terima kasih Kak Put. Baiklah, teman-teman pasti udah pada baca bookpannya kan ya. Nah, ini kalian akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai penugasan. Enggak bingung lagi. Bisa dilihat ya di layar Zoom-nya. Ini kakak-kakak panitianya udah share screen. Oke, baiklah untuk penugasan pertama itu membuat kokard. Teman-teman itu diwajibkan mencetak kokard dengan format yang telah tersedia di bookpan, bisa di-download. Kemudian teman-teman bebas mau diketik, mau ditulis. Yang penting itu ditulis dengan huruf balok dan terbaca dengan jelas, biodata teman-teman. Nah. Kemudian nanti teman-teman print, terus dilaminating, terus jangan lupa dipasang pita warna hijau. Pitanya bebas ya kak, warna bebas. Yang penting hijau. Warna hijau ya. Mau hijau FIP muda banget tuh. Betul.
betul. Mau hijau muda, hijau tua, yang penting warna hijau ya teman-teman. Kemudian itu jangan lupa dibawa pada hari PKKMB hari pertama maupun hari kedua. Kemudian ada teman-teman yang bertanya nih, gimana kalau penulisan jurusannya tuh disingkat? Gimana Kak? Boleh nggak? Boleh lah. Sebenarnya itu biar kita tuh mempersingkat, apa tuh namanya, biar kita lebih gampang menyebutkan nama jurusan kita. Contohnya kalau PGSD itu kan pendidikan guru sekolah dasar. Nah, biar muat nih di kokardnya disingkat aja nggak apa-apa. Betul banget. Kemudian untuk penugasan yang kedua itu Twibbon. Teman-teman pada nggak asing lagi kan dengan Twibbon. Itu mudah banget, tinggal diunggah format Twibbon-nya. Kemudian teman-teman masukin foto teman-teman. Foto teman-teman. Dan maupun ketentuannya, ketentuan penulisannya sudah tertera ya di bukpan, bisa dibaca. Nah, kemudian diketik dan di PDF-kan dan dikirimkan di link yang tertera pada bukpan. Nah, untuk deadline-nya sendiri ingat tanggal 19 Agustus ya. Jangan lupa untuk deadline-nya, oke? Nah, lanjut untuk penugasan live mapping nih sendiri nih. Nah, untuk live mapping sendiri nih dibuat sebuah poster digital. Boleh nih menggunakan aplikasi pengedit apapun senyaman kalian ya, teman-teman. Boleh pakai Canva, boleh pakai Photoshop maupun yang lain. Nah, kemudian untuk posternya sendiri itu ukurannya 4:5. Diharapkan membuat semenarik mungkin ya. Terus jangan lupa di-post di Instagram pribadi, jangan di-private juga ya, jangan pakai second akun juga. Kemudian jangan lupa tag IG BEM VIP UNES, terus PKKMB VIP UNES, kemudian hashtagnya sudah tertera di bukpan, jangan lupa dicantumin juga ya. Nah, untuk teman-teman juga nih yang masih bingung contohnya gimana mengenai tugas live mapping ini, sudah ada di bukpan juga contoh dari penugasan live mappingnya. Nah, untuk pengunggahan posternya jangan lupa maksimal pada tanggal 17 Agustus. Oke, lanjut Kak Yun. Oke, untuk penugasan selanjutnya itu adalah penugasan iPhone U. Nah, teman-teman nanti bakal dibagi kelompok beranggotakan 10 orang yang bakal dipandu oleh pendamping masing-masing. Jadi kalau misal teman-teman belum dapat kelompok tuh ditunggu aja ya. Ya. Kemudian nanti setelah dibagi kelompok itu, teman-teman bakal nge-zoom bareng sama teman-teman yang lain. Kemudian itu zoom-nya jangan lupa di-record. Kemudian nanti saat zoom teman-teman itu memilih moderator satu untuk memimpin jalannya zoom teman-teman. Kemudian teman-teman itu setelah nge-zoom, itu teman-teman memperkenalkan diri masing-masing per anggota. Dan juga kemudian memberikan pendapat tentang strategi mengatasi stres dan kesulitan selama masa pandemi. Kemudian setelah teman-teman nge-zoom nih bareng, teman-teman jangan lupa di record zoom itu dikumpul di link Google Drive yang udah disediakan di bukpan. Kemudian teman-teman juga jangan lupa didokumentasi ini di screenshot gitu. Terus karena screenshot itu juga diperlukan untuk dikumpul di penugasan My Daily Activities. Oke,
Okay. Boleh di scroll dulu kakak panitia. Oke, selanjutnya itu adalah penugasan medali activities. Nah, teman-teman di penugasan ini diperhatiin ya. Teman-teman tuh siapin buku bebas, buku apa aja, mau buku yang sidu, buku yang kecil. Yang penting bukunya bisa dipakai untuk menulis. Dan juga disarankan bukunya itu isinya 38 lembar aja, jangan yang tebel-tebel gitu yang gak suka. Iya, biar hemat ya teman-teman ya. Gak usah pakai yang gede-gede, pakai buku sidu yang 38 lembar aja. Itu boleh, itu bisa banyak tulisan termuat dalam buku itu. Oke, lanjut. Kemudian bukunya jangan lupa disampul warna hijau. Itu bebas warna hijau muda, hijau tua. Yang penting warna hijau ya teman-teman. Kemudian juga ada yang nanya nih, itu pakai kertas apa nih kak? Itu terserah teman-teman mau kertas apa aja. Yang penting warnanya warna hijau. Ya, warnanya hijau ya kak ya. Iya ya, betul banget. Kemudian ini sampulnya itu setelah disampul jangan lupa ditulis judul di sampul itu, judulnya Medley Activities. Kemudian nama jurusan dan nama kelompok. Kemudian di halaman pertama itu teman-teman kasih judul About Me dan mencantumkan foto ukuran 4x6. Fotonya nggak harus formal, bebas. Kemudian biodata, moto hidup dan motivasi. Kemudian halaman kedua itu dikasih judul My Journey. Isinya perjalanan masuk kampus dan kenapa memilih jurusan yang kalian pilih. Kemudian untuk halaman yang ketiga itu dikasih judul Our First Friend. Isinya itu foto kelompok yang meeting iPhone you tadi ya kak. Iya benar. Jangan lupa juga dikasih biodata nama teman-temannya tuh siapa saja sih yang kalian ajak meeting di iPhone you tersebut. Nah, untuk cover dan halaman 1-3 itu dikumpulkan pada tanggal 19 Agustus. Kemudian, untuk di buku tersebut, jangan langsung dibuang nih teman-teman. Nah, di buku tersebut nanti bakal untuk dipakai mengisi resume dan diary. Oh, seperti itu ya. Diingat ya teman-teman, penugasannya rada ribet tapi seru ya untuk kalian. Lanjut ke My Opinion. Nah, penugasan My Opinion ini, teman-teman membuat video sekitar 2-3 menitan dengan memilih salah satu tema nih. Ada dua tema ya, teman-teman. Kekerasan seksual dan merdeka berkarya. Boleh milih salah satu. Kemudian, jangan lupa juga diposting di Instagram masing-masing. Ingetin lagi, jangan di private, jangan pakai second akun. Nah, kemudian jangan lupa tag juga BEM FIP UNES dan PKKMB FIP UNES. Jangan lupa di captionnya juga dikasih hashtag-hashtag yang telah tertera di bookpannya. Kemudian maksimal pengumpulannya atau pengunggahannya tanggal 24 Agustus jam 8 malam. Jadi nggak harus nih tanggal 24 Agustus mengunggahnya, boleh sebelum-sebelum itu atau sekarang kalau kalian udah buat, boleh banget dikumpulkan. Jangan betul langsung banget serentak tanggal 24 Agustus ya, oke? Lanjut ke campaign. Nah, teman-teman ini membuat video kampanye sekitar 1-2 menit nih. Tema yang ditentukan yaitu lingkungan hidup dan cara melestarikannya. Nah, video jangan lupa di-upload juga di Instagram. Kemudian menggunakan hashtag yang sudah tertera, jangan lupa juga tag BEMFIP dan PKKMB FIP UNES. Untuk pengumpulan maksimalnya sama seperti My Opinion pada tanggal 24 Agustus jam malam. Nah, kakak ingetin juga nih, jangan serentak ya, jangan terus-terusan ini maksimalnya tanggal 24, terus ngumpulinnya tanggal 24 aja. Jangan ya, kalau bisa sebelumnya sudah mulai mengumpulkan. Jadi untuk penugasan yang lain tuh tidak terteter gitu. Oke. Betul.
Nah, ini tadi udah nih maparin penugasan-penugasan. Kakak mau ngasih tahu lagi untuk dress code-nya. Kakak panitia minta tolong scrollin ke dress code-nya. Biar teman-teman ingat ya, untuk dress code hari pertama PKKMB FIP UNES ini, jangan lupa menggunakan kemeja putih polos yang sopan ya, lengan panjang. Terus untuk yang cewek, jangan lupa berkerudung, dan cewek yang non-hijab, jangan lupa diikat rambutnya, oke? Terus jangan lupa pakai dasi hitam, kemudian memakai ikat pinggang juga ya teman-teman. Ikat pinggang ini bebas, mau pakai ikat pinggang SD, SMA, SMP, mau pengaitnya karet, pengaitnya besi, boleh banget. Yang penting ini ikat pinggangnya polos, beltnya polos hitam ya. Nah, untuk bawahannya yang cowok pakai celana hitam dan yang cewek pakai rok hitam. Pakai rok hitamnya jangan yang rampel muter ya. Kalau bisa tuh rampel satu di depan atau di belakang itu boleh. Nah, untuk sepatunya jangan lupa pakai pantofel ya teman-teman. Pakai pantofel terus pakai kaos kaki putih. Nah, untuk hari keduanya akan disampaikan sama Kak Yuni. Baik, terima kasih Kak Pun untuk menjelaskan hari pertama. Nah, untuk hari kedua, teman-teman itu bajunya pakai baju batik ya teman-teman. Untuk celana maupun rok itu sama seperti hari pertama, sama-sama warna hitam, dan juga memakai sepatu pantofel. Untuk kaos kakinya itu, kalau hari kedua itu beda sama hari pertama. Kalau hari pertama itu kaos kaki putih, kalau hari kedua itu pakai kaos kaki hitam. Udah, itu tadi ya untuk dress code-nya. Jangan lupain kalau kalian lupa bawa belt, ikat pinggang, jangan lupa bawa kaos kaki yang sudah ditentukan. Nah, ini ada catatan lagi nih buat teman-teman Gama Abirama nih. Teman-teman Gama Abirama, jangan lupa follow akun PPKMB FIP ya. Dan jangan lupa subscribe YouTube BEM FIP juga. Kemudian jangan lupa subscribe Bapak WD3 juga ya. Ini YouTube-nya same comment di sini. Nah, lanjut Kak Yun, catatan apa lagi yang harus disampaikan? Oke, terima kasih untuk Kak Put. Selanjutnya teman-teman catat nih, jangan lupa bawa kertas bekas minimal berat 1,5 kilo. Nah, itu kertas bekasnya bebas, kertas apa aja, mau kertas koran, kertas LKS, maupun buku bekas teman-teman SMA. Dan jangan lupa juga bawa tumbler. Ya, jangan lupa bawa tumbler ya, soalnya nanti kita pasti banyak kegiatan, butuh minum. Nah, tumbler itu bisa buat kalian tempat minum dan kalian buat minum sendiri. Biar kalian gak dehidrasi ya nantinya. Betul banget. Itu tadi informasi-informasi yang bisa kakak sampaikan nih. Dari teman-teman Gama Abirama, kalau sekiranya ada nih yang masih perlu ditanyakan, boleh banget ditanyakan nih sama kakak-kakak yang ada di depan. Boleh on mic atau boleh di kolom chat. Kalau bisa on mic terus raise hand ya, biar kakak-kakak panitia tahu nih. Ayo teman-teman pada tanya. Kemarin kayaknya tuh banyak banget yang tanya ya, Kak. Bener banget. Sampai itu kakak panitianya tuh serasa diserang tuh sama adik-adik maba. Bagus, aku suka banget sama kritisnya adik-adik maba. Tapi kalau bisa disampaikan sekarang aja biar teman-teman juga tahu, biar nanti tidak ada miskomunikasi lagi, biar enggak tanya-tanya terus ya. Langsung on mic saja teman-teman. Oh ya, ini untuk tambahan, teman-teman bawa kertas bekasnya itu di hari kedua PKKMB FIP. Jangan lupa ya teman-teman. Ya, hari kedua ya. Jangan lupa kertas bekas apapun itu, oke? Okay? Kak, mau tanya. Oke, silakan. Kan tadi bawa kertas itu hari kedua, terus kalau yang kebagian online gimana Kak? Offline.
Okay. Itu tadi khusus untuk yang offline saja ya teman-teman ya. Kalau yang online gak usah bawa, di rumah saja ikut PKKMB, oke? Iya, betul banget. Ada lagi yang ditanyakan? Kak, izin bertanya. Oke, silakan. Itu ya, Kak. Misal, kitanya kan dapat kan. Tapi, kitanya itu udah di kos atau udah di asrama gitu kan. Jadi nggak mungkin kalau harus pulang buat ambil itu. Bisa diulang lagi, Dek, anu? Bisa diulang lagi, mohon maaf. Maaf bertanya, Kak. Kan begini ya. Kan saya kan udah di asrama. Sedangkan itu tadi disuruh bawa kertas bekas, itu adanya di rumah. Apa iya kita harus tetap bawa gitu? Ambil dulu dari rumah atau gimana? Masa beli, Kak? Oke. Untuk itu, teman-teman bisa diusahakan dicari ya, teman-teman. Banyak nih, misal teman-teman tanya kakak tingkat, ya, kakak teman tingkat, kos. Teman ya. Kos yang udah lama di situ, pasti kan punya nih kertas. Atau enggak minta sama ibu kosnya. Ibu kosnya pasti punya. Nah, kan ibu kos pasti punya. Nah, kan, gimana? Suaranya kurang jelas suaranya. Kurang jelas. Maaf. Kinan gini po. Teman-teman yang tidak ingin berkomentar diharapkan off mic ya. Untuk teman-teman Kak, yang mau bertanya lagi, kakak persilahkan. Kak, izin tanya. Iya. Kalau yang pakai batik itu harus dimasukin atau boleh keluar gitu ya, Kak? Atau pakai outer gitu boleh? Diharapkan dimasukin ya, Dek. Dimasukin ya, soalnya kalian kan bawa itu, ikat pinggang. Betul. Dimasukin kalau ya, bisa. Biar, kalau dimasukin tuh kesannya biar rapi. Iya, gitu biar loh. Rapi gitu ya. Kalau oke, Kak. Terima kasih. Soalnya okay. Sesuai contoh di Bukpan saja ya, Dek ya. Di contohnya di Bukpan kan dimasukkan. Nah, itu bisa dicontoh tuh buat nanti outfit kalian ke PKKMB, oke? Okay? Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Pembagian kelas online sama offline-nya kapan ya, Kak? Nah, itu nunggu dulu ya. Nunggu dulu, nanti kalau sudah ada informasinya, pasti akan diinfokan ke kalian. Jadi sabar aja ya, teman-teman. Oh iya, Kak. Terima kasih. Kak, izin bertanya. Oke, silakan. Kalau semisal dapatnya online, tapi kalau pengennya offline itu bisa dituker. Bisa banget. Ini sangat semangat ya, Kak. Bisa banget ya, teman-teman. Nanti tinggal namanya siapa, Kak? Namanya siapa? Syafira dari PGSD. Soalnya di PGSD kan katanya wajib asrama. Jadi kalau online itu kayak sia-sia gitu loh, udah booking asrama. Wah. Dapat tepuk tangan dari Kakak panitia ini loh. Kamu keren banget. Keren banget. Bener-bener. Semangat banget ya pastinya ya buat PKKMB VIP ini. Wow, keren. Apresiasi. Nah, itu nanti boleh banget kalian ya. Boleh banget kalian yang online itu pengen offline. Nanti bisa hubungi kakak panitia atau kakak pendamping ya. Oke, lanjut. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk my opinion kan durasinya 1-2 menit. Kalau misalkan lebih 1 menit itu boleh atau enggak? Lebih 1 menit? Iya. Kalau misalkan kayak lebih dikit. 1-2 menit. Boleh banget kalau kalian lebih dari 1 menit. Maksudnya kayak 3 menit gitu, Kak, maaf. Diusahakan sekitar 1-2 menit aja ya, Deb. Iya.
diusahakan sekitar 1-2 menitan saja ya, biar kalian tuh lebih ringkes gitu videonya, oke? Okay? Biar nggak okay. Menurutin kalian juga sih. Oke, okay, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, okay, oh, iya. Ada yang bertanya lagi, silakan. Untuk teman-teman yang mau tanya, perkenalkan diri dulu ya, teman-teman. Oh iya, tadi lupa ya suruh kenalin diri ya. Iya, nih gimana soalnya kita nih, kan belum pada kenal nih. Iya, maaf banget nih. Setelah ini yang mau bertanya, diharapkan kenalan dulu ya. Ayo, yang mau bertanya. Kak, saya mau bertanya. Ya, boleh perkenalan dulu. Saya Andi Bagas Abdianto dari PGSD. Oke. Lagi azan ya di sana ya. Ya itu, Kak. Oke, okay, oke. Okay. Silakan masuk. Silakan. Itu yang di room chat juga bisa dibacakan Kakak Panitia? Biar nanti bisa dijawab Kakak yang di depan. Kak, izin bertanya, Kak? Iya, silakan. Pertamanya, perkenalkan dulu, nama saya Gabriela Luki Desita, biasa dipanggil Desita. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Halo semuanya, selamat siang kakak-kakak, selamat siang teman-teman semua. Saya izin bertanya lagi mengenai yang offline-online tadi. Kalau misalkan aku dapatnya online, tapi aku pengen offline, itu kan tadi kakak bilang harus konfirmasi ke kakak pembimbing atau panitia. Apakah itu langsung diperbolehkan offline atau kayak ada kriteria lagi sehingga kayak masih, apa ya, maksudnya kayak kalau udah kita udah minta itu bisa pasti ikut offline atau gimana, Kak? Oke, itu semua nanti tergantung kuotanya ya, Dek ya. Boleh banget, mungkin nanti bisa diajukan dulu ya, nanti kita lihat kuotanya gimana. Kalau semisal boleh emang, nanti Adik boleh ikut offline gitu. Oh, baik Kak, terima kasih. Aku boleh nanya lagi nggak? Oke, silakan. Boleh. Kalau misalkan emang nggak bisa offline, terus aku online itu kan di pakaian itu harus kayak pakai pantofel gitu-gitu. Kalau dari rumah juga pakai pantofelnya atau nggak usah, Kak? Kalau dari rumah itu boleh pakai pantofel juga sih sebagai bentuk kebersamaan ya, teman-teman. Jadi walaupun nggak kelihatan, ya, walaupun nggak kelihatan, tetap pakai pantofel ya. Kita jiwa korsa di sini. Betul. Sama-sama mengikuti PKKMB juga harus mengikuti peraturan yang sama, oke? Okay? Oke, okay, terima kasih banyak, Kak. Kak, izin bertanya. Lanjut, yang mau bertanya, Kakak persilakan. Halo, Mas. Kak, izin bertanya. Oke, okay, perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, aku Nadia dari Teknologi Pendidikan. Kan, apa itu tadi kan katanya ada offline sama online. Nah, itu nanti syarat offline-nya itu apakah harus booster? Soalnya aku masih 17 tahun. Makasih, Kak. Oke. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Kamu udah vaksin kedua, kalau minimal ikut offline, jika memang umurnya masih di bawah umur ya, boleh vaksin kedua. Minimal vaksin kedua ya, kalau memang umurnya masih di bawah, boleh banget. Baik, Kak, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Permisi, Kak. Permisi, Kak, izin bertanya. Emang gak on kan? Oke, Kakak mau ngingetin lagi ya. Yang bersedia untuk offline itu yang nantinya teman-teman itu terdata offline diharapkan bersedia ke Semarang ya, teman-teman. Kuih.
Kak, permisi izin bertanya. Oke, silakan. Untuk teman-teman yang tidak berkepentingan ngomong, mohon on mic dulu ya. Itu kan kalau Fakultas Ilmu Pendidikan kan ada PKKMB dari fakultas ya. Nah, itu kan ada beberapa macam prodi. Nah, kalau misalnya prodi yang lainnya di UNES yang sekarang, terus cuman PGSD yang di Ngalian, itu nanti PKKMB fakultas yang offline-nya itu dilaksanain di mana ya, Kak? Di yang Gunung Pati atau Ngalian? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Nah, untuk pelaksanaan PKKMB tetap dilakukan di sekarang ya, di kampus pusat, di kampus FIP. Oke, jadi itu yang di PGSD itu ya menyesuaikan di sekarang gitu ya. Misalnya menyesuaikannya tuh bisa pergi pagi-pagi atau numpang kos di tempat teman, bisa juga. Gitu. Lanjut, yang mau bertanya silakan. Kak, izin bertanya. Oke, perkenalkan diri dulu. Saya Rizka Jeria dari jurusan psikologi. Mau bertanya, untuk tadi kan katanya suruh bawa kertas ya bagi yang offline. Nah, itu kan kertasnya banyak banget, 1,5 kilo. Itu kan hampir ya kurang lebih hampir satu rim lah, 500 lembar, mungkin bisa lebih. Nah, itu untuk apa ya, Kak, dibawanya? Dan juga apakah itu per orang atau per kelompok? Itu aja, Kak. Terima kasih. Nah, untuk pembawaan kertasnya itu personal. Setiap individu bawa 1,5 kg kertas. Nah, itu pembawaannya itu digunakan untuk kita kan di sini mengusung tema konservasi ya kan. Konservasi. Nah, kita akan mendaur ulang semua kertas-kertas yang akan dibawa oleh teman-teman nih. Nah, jadi kesan dari konservasi, kesan dari cinta lingkungan itu akan tersampaikan dengan teman-teman membawa kertas bekas nanti gitu. Gimana, bisa diterima? Baik, terima kasih. Oke. Izin bertanya, Kak. Izin bertanya, Kak. Iya, ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Viva Dia dari Prodi PGSD. Jadi kan tadi kakaknya bilang kalau itu ada yang offline sama yang online ya. Untuk kuota offline dan online itu kalau boleh tahu berapa ya, Kak? Untuk kuota offline itu 600 orang ya. Untuk kuota offline 600 orang. Nah, itu nanti jikalau teman-teman yang online ingin ikut offline, nanti bisa lagi kita ajukan negosiasi biar teman-teman itu bisa ikut offline gitu. Nanti melihat situasi dan kondisi ya. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Yang lainnya? Kak. Saya izin bertanya. Oke, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rizia Alisandra, saya dari jurusan PGSD. Kak, aku mau bertanya nih. Semisalnya kalau kita kan dapat jadwal ospeknya offline, tapi posisinya kita belum di Semarang, itu kayak mana ya, Kak? Oh, nah itu tadi ya. Kalau memang semisal kamu dapatnya offline, namun belum bersedia, boleh banget tukeran sama teman-teman yang online, tapi pengen offline. Nah, itu nanti boleh banget dikonfirmasikan ke pendampingnya masing-masing, oke? Okay? Tapi diusahakan kalau offline, ya bisa offline ya, Kak? Jangan. Ya, diusahakan. Kalau memang kamu dapatnya offline, itu diusahakan banget ikut offline. Masa nggak mau sih ikut PKKMB-nya secara offline, ketemu teman-teman secara langsung kan, gitu. Ya, harus ada alasan yang jelas juga ya, kenapa nggak bisa ikut offline-nya. Gimana, bisa diterima? Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Kak, izin bertanya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Olivia Verusahira. Kak, mohon maaf, saya mau bertanya, apakah nanti yang mendapatkan aspek offline itu boleh membawa seperti apa ya, kayak kosmetik, sunscreen, soalnya kan ada beberapa universitas yang tidak berkenan. Jadi mungkin bisa dijelaskan apa saja yang mungkin tidak bisa dibawa atau dilarang. Makasih, Kak.
Okay, mungkin untuk kosmetik yang basic-basic aja ya, seperti sunscreen atau bedak, tapi jangan pakai eyeshadow atau blush atau semacamnya eyeliner boleh sih kalau eyeliner, Kak. Nah, kalau lipstick jangan yang lipstick terlalu merah, lipstick yang mungkin kayak apa tuh fungsinya kayak lip balm gitu aja ya. Kayak pakai kosmetik yang basic-basic aja, jangan yang lebay gitu ya. Ya, intinya jangan yang menor ya, Kak. Soalnya kita kan mau PKKMB bukan mau kondangan ya. Betul banget. Bisa diterima? Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Kak, izin bertanya. Saya Francisca Melina Rosa dari Prodi PG PAUD. Itu PKKMB-nya itu rambutnya dikucir biasa apa dicepol, Kak, waktu PKKMB? Okay, saya jawab ya. Untuk yang tidak berhijab, itu rambutnya dikucir belakang satu. Yang rapi. Tahu kan kucir belakang itu loh, yang dikucir kuda. Nah, dikucir kuda satu di belakang gitu. Gimana? Kalau yang nggak berhijab, saya kan nggak berhijab gitu, Kak. Oke. Nah, nggak berhijab makanya dikuncir, diikat di belakang satu gitu ya. Tahu kan? Oh iya, tahu, Kak. Oke. Lanjut yang mau bertanya. Aku, Kak, izin bertanya. Silakan. Sore, Kak, nama aku Zalfa Aisyah Zakwa. Aku dari jurusan psikologi. Aku mau tanya tadi soal makeup kan nggak boleh menor-menor. Tapi kalau untuk soft lens boleh atau enggak ya, Kak? Bisa diulang. Mohon maaf nggak kedengeran. Okay. Sore semuanya, nama aku Zalfa Aisyah Zakwa. Aku dari jurusan psikologi. Aku mau nanya, kalau tadi kan soft lens. Kalau tadi kan makeup nggak boleh menor-menor. Kalau pakai soft lens boleh atau enggak ya, Kak? Okay, untuk soft lens itu kan kalian punya penyakit mata masing-masing kan. Kalau memang kalian ini minus, kalau kalian ini memang ketergantungan pakai soft lens atau minus, kalau nggak pengen pakai kacamata gitu, boleh banget pakai soft lens. Yep. Asalkan jangan soft lens yang terlalu cetar ya. Kalau misal warna biru atau warna merah hijau gitu. Kalau bisa warna hitam atau warna transparan gitu ya. Kalau coklat gimana, Kak? Coklat, kalau coklatnya kayak mirip mata gitu nggak apa. Yang penting jangan terlalu cetar dan jangan terlalu kelihatan gitu. Gimana? Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Kak, izin bertanya. Okay, silakan. Perkenalkan, saya Latifa dari Prodi Bimbingan Konseling. Saya mau tanya soal tadi koran. Kalau misalnya nanti waktu di bawah itu apakah ada penimbangan? Terus kalau kurang ada hukuman atau semacamnya, Kak? Untuk nanti ada penimbangan mungkin akan diinfokan lebih lanjut ya untuk penimbangan itu. Sepertinya nanti ada penimbangan. Nah, untuk kurang atau tidaknya nanti dapat hukuman atau enggak itu tergantung dari Sikomdis. Nanti Sikomdis ya yang akan menjelaskan ya. Oke, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Kan yang mau bertanya lagi. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Kak, izin bertanya. Saya Felicia dari Bimbingan Konseling. Mau tanya untuk yang kertas bekas itu boleh berupa buku-buku bekas atau buku bekasnya itu harus disobek per lembar dulu? Untuk buku bekas itu nggak perlu disobek-sobek ya, Dek. Jadi silakan bebas buku apa aja. Oke, Kak. Terima kasih. Bentuk buku juga tidak apa-apa. Tidak usah dipotong-potong, tidak usah dilepas-lepasin. Langsung bawa dengan bentuk buku saja, oke? Terima kasih, Kak. Sama-sama. Saya izin bertanya, Kak. Silakan.
Perkenalkan, nama saya Rahmati Anisi dari Prodi Psikologi. Nah, untuk tugas membawa kertas itu, apa ada jenis kertas khusus yang dibawa? Kayak misalnya cuma boleh koran atau cuma boleh kertas HPS atau bisa campur aja? Untuk ketentuannya udah dibilang tadi ya, Dek, bebas. Jadi mau dicampur-campur, yang penting bekas. Jangan beli baru. Bekas, yang penting bekas. Iya, jangan beli baru ya. Mau buku apa aja bebas. Boleh dicampur koran, kertas HVS, sama buku, campur jadi satu, boleh banget. Langsung bawa aja ke sini. Oke? Kak, saya Aprilia Putri dari jurusan PGSD, ingin bertanya, Kak. Silakan. Untuk kertasnya, misal kalau kurang dari 1,5 gimana, Kak? Kan kalau nggak ada timbangan gitu, Kak. Oke, tadi sudah Kakak jelaskan ya. Jika kurang, nanti akan ada hukuman tersendiri atau sanksi tersendiri. Nanti akan diinfokan sama si komdisnya. Nanti bakalan di-share kalau memang sudah ditentukan gitu. Tapi diusahakan dulu ya. Diusahakan dulu, nyari-nyari di tetangga atau teman-temannya yang punya kan banyak kan. Kak, izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Rama Abdelia dari jurusan PGSD. Untuk batik, apakah harus berkerah atau tidak? Berkerah ya, kalau berkerah untuk batiknya, nanti kan dimasukkan, gitu. Oh iya Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Saya izin bertanya. Silakan. Kan kalau misalkan nanti kan ada offline ya Kak, sama online. Nah, untuk anak rantau itu kayak misalkan jauh dari Semarang, itu apakah menjadi salah satu syarat apa? Gak terpilihnya ke offline apa gimana, Kak? Itu nanti pembagian offline online-nya dibagiin sesuai dengan kuota dan jarak masing-masing. Biasanya itu pengelompokan offline dan online itu sesuai dengan kuota kalian masing-masing. Jadi, semisal nanti ada yang dari luar Jawa ikut offline, jadi diusahakan ikut, kalau memang nggak bisa banget, boleh tadi ditukar dengan orang dari teman-teman yang mau offline tapi online gitu. Jadi buat teman-teman tuh siap sedia aja, kalau siap-siap ke Semarang aja kalau nanti semisal dapet jatah offline gitu ya. Ya Kak, soalnya udah pengen banget offline. Oke Kak, terima kasih. Semangat banget ini tadi. Halo Kak, saya izin bertanya. Ya, perkenalkan diri dulu. Siapa tadi yang mau bertanya? Ayo perkenalkan. Saya Kak. Perkenalkan diri dulu. Oke, ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan kakak-kakak untuk menyempatkan saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Lilana Rizky dari Prodi Psikologi. Kak, saya mau bertanya, mungkin kakaknya pasti bosan gitu, kayak saya mau bertanya terkait kelompok Kak. Kan nama saya belum tertera itu gimana ya? Juga saya mau bikin kartu gitu kan harus ada nama kelompok gitu. Jadi butuh kepastian. Kira-kira kapan ya, Kak? Terima kasih. Itu ditunggu aja ya, Dek. Yang pasti sebelum deadline pasti udah dibagiin kok. Secepatnya bakal diumumin untuk kelompok-kelompok yang belum. Nanti stay tune aja untuk teman-teman ya. Jangan panik, pasti dapat kelompok semua, oke? Okay? Teman-teman selagi menunggu kelompok bisa ngerjain tugas yang lain dulu yang nggak memerlukan kelompok. Kak, izin bertanya lagi. Silakan. Aku Desita dari Teknologi Pendidikan. Aku juga ingin bertanya sekalian mewakilkan teman-teman yang nanya di chat tentang batik yang berkerah itu, Kak. Di chat juga banyak yang nanya kalau batik yang nggak berkerah gimana, ada yang udah terlanjur beli. Boleh nggak, Kak, kalau misalkan batik yang nggak berkerah? Oke, untuk batik
itu boleh untuk yang tidak berkerah, asalkan bisa dimasukkan ya, cocok dibuat baju masuk gitu. Tapi kalau bisa pakai baju batik yang berkerah. Kalau semisal memang tidak ada, kalau udah beli atau gini ya, atau sudah terlanjur beli tadi, nggak apa-apa pakai, yang penting bisa dibuat baju masuk gitu. Oke? Okay? Oke, terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Kak, izin bertanya. Silakan. Saya Rea dari Prodi Psikologi. Saya mau bertanya, Kak, untuk yang My Daily Activities, itu kan ada yang kelompok, Kak, yang Our First Friend itu, Kak, itu kelompoknya diambil dari yang I Found You ya, Kak? Atau kelompoknya buat sendiri lagi? Makasih. Untuk kelompok yang My Daily Activities itu bakal dikoordinir sama pendamping masing-masing. Jadi stay tune aja. Oh, oke, Kak. Makasih, Kak. Kak, izin bertanya. Silakan. Nah, kan nama saya Sabita dari Pendidikan Luar Sekolah. PKKMB-nya itu bajunya ada kerahnya, ada beniknya, tapi kayak bantingkel gitu boleh, Kak? Ada kantongnya juga. Gimana? Bisa diulang lagi, Dek? Gak dengar kan, suaranya. Kan katanya suruh pakai hem. Tapi hem saya itu bahannya kayak kusut yang tinkle gitu loh, Kak. Ada kantongnya boleh? Oh, kantong di bawah dua gitu ya? Iya, kayak gitu, Kak. Itu kan bisa dimasukkan kan? Tapi bisa dimasukkan kan? Bisa, Kak. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting bisa dimasukkan. Terus sesuai formal lah. Ya, ya kayak sopan aja gitu ya. Iya, Kak. Terima kasih. Sekarang kami buka dua pertanyaan lagi. Kak, izin bertanya, Kak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusro Nafitra dari Prodi Psikologi. Kak, kalau kan dapat jadwal kuliahnya jadwal online, itu bisa diajukan untuk offline nggak, Kak? Untuk itu penentuan offline online-nya itu nanti bakal di sesuai jurusan masing-masing ya. Nanti bakalan diinfokan sesuai jurusan kalian masing-masing. Gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Satu pertanyaan lagi ya, teman-teman. Kak, izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Naimo Hoiroh dari jurusan psikologi. Saya ingin bertanya mengenai yang kertas tadi, Kak. Kan itu kan sudah disuruh untuk 1,5 kilo ya. Kalau misalnya di rumah dan udah minta tangga atau teman-teman terus nggak mencapai 1,5 kilo, itu kan nanti malah kalau beli nambah-nambahin kertas yang nggak seharusnya gitu ya, Kak. Nah, itu gimana? Baik lagi, diusahakan 1,5 kilo. Iya, diusahakan 1,5 ya. Kalau bisa mah dilebihkan malah. Nyari kertas bekas kan banyak, chat teman-teman kalian lah, anu sekalian kenalan, kalau semisal ada yang punya kertas bekas lebih, atau kalian share-share grup yang punya kertas lebih siapa, boleh nih bagi gitu, boleh banget gitu ya, diusahakan dulu ya Dek ya, cari kertas bekasnya, oke? Okay? Ya, apalagi kalian kan abis lulus ya, jadi buku-buku SMA lama itu boleh banget dipakai. Iya, Kak. Makasih. Oke, sesi tanya-jawabnya sudah selesai ya. Jikalau nanti memang masih banyak pertanyaan yang bergeming di kepala teman-teman semua, boleh banget ditanyakan ke pendamping masing-masing. Nah, nanti sekiranya bisa dijawab sama kakak panitia gitu ya. Iya, betul banget. Oke, sekian dari kakak-kakak di depan ini, semoga infonya bermanfaat buat kalian. Kakak-kakak di depan ini, mohon maaf jika banyak kesalahan maupun tutur kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan pemaparan info-info dari kakak ini dengan baik. Dan jangan lupa jaga kesehatan. See you di PKKMB offline. PKKMB Hybrid
FIB UNES tahun 2022. Yes, see you. See you, dadah. Terima kasih. Semangat ngerjain tugas. Jangan lupa ngerjain tugas. Oke. Halo, halo. Balik lagi sama kita. Iya, dengan kita nih. Jangan bosan-bosan. Oke, teman-teman Gama Abirama, gimana nih penjelasannya dari teman-teman entertain? Semoga udah jelas semua ya. Harusnya udah jelas sih. Diingat-ingat ya, teman-teman, agar besok pas acara nggak ada yang ketinggalan nih, nggak ada yang dihukum juga. Semangat Gama Abirama. Oh ya teman-teman Gama Abirama, aku ada sedikit pesan nih bagi teman-teman yang belum mengisi link presensi, tolong ya teman-teman untuk segera mengisi link presensi tersebut karena dalam waktu 15 menit lagi link presensi akan ditutup. Nah untuk link presensinya ada di mana? Link presensinya ada di room chat Zoom kalian. Atau bisa juga cek di grup Telegram yang sudah ada. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk ngisi link presensi. Soalnya 15 menit lagi ditutup nih. Iya. Mungkin bisa dikirim ulang tuh linknya. Ya teman-teman panitia bisa dikirim di up-up lagi ya teman-teman. Oke. Biar gak ada teman-teman yang ketinggalan. Iya. Oke. Sesudah dari si entertain tadi menyampaikan mengenai penugasan dan keperluan yang dibutuhin untuk PKKMB FIP 2022 nanti, sekarang kayaknya kita mau seru-seruan kali ya kak? Wah seru-seruan gimana itu kak? Seru-seruan gimana nih? Seru-seruan gimana ini? Ya biar semuanya gak suntuk gitu. Ya. Otaknya lebih fresh. Lebih okay. fresh, lebih plong gitu ya. Apa gimana? Wih bener banget. Ngompak ya. Biar gak overthinking ya masalah tadi tugasnya yang banyak banget tapi enggak. Iya. Oke, nah kita bakal seru-seruan bareng panitia yaitu... dari si entertain. Oke. Tepuk tangan dulu teman-teman yuk. Kasih emotikon tepuk tangan yuk. Tunjukkan emotikon kalian gitu. Ayo. Wah, ini dia udah masuk nih guys, teman-teman entertain. Udah semangat banget nih teman-teman entertain. Sini naik dulu. Ayo, oke, nah teman-teman entertain ini akan sedikit memberikan hiburan untuk kalian. Iya. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi kami persilakan kepada teman-teman entertain. Oke. Hai. Hai. Oke. Halo teman-teman maba. Gimana nih kabarnya nih? Oke. Okay. Kak, kali ini kita mau ngapain nih, Kak? Mau ngapain ya? Aduh, aku deg-degan. Aku juga deg-degan. Oke. Okay. Mungkin di spill aja enggak sih, Kak, kita mau ngapain? Kenalan dulu. Oh, kenalan dulu ya, benar ya. Oke, okay. Bisa kenalan dulu kali ya, Kak? Oke. Okay. Oke, okay. Halo teman-teman Mabe. Halo. Selamat siang. Selamat sore dong. Oh iya, yeah. Udah sore. Udah sore. Oh, maaf. Selamat sore. Sore. Ini kok yang di Zoom kok cuma virtual background? Iya kok ini yang di Zoom pada nggak ada orangnya ya? Pada kemana nih ya? Pada kemana nih? Oke, yuk langsung aja Kak perkenalan dirinya dulu Kak. Oke, sebelum kita menjelaskan kita di sini mau ngapain, izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Fide, aku dari PGSD Angkatan 20, dan rekan saya. Aku Fitri dari Psikologi Angkatan 2021. Nah, tadi kita udah kenalan nih, mungkin okay. Kita langsung spill aja gak sih kita mau ngapain? Yeah. Karena tadi kan ini teman-teman Mamba kan udah pada ngedengerin penugasan ya, kayaknya udah pada pusing dan tegang gitu. Ya, mungkin kasihan. Kita butuh hibur-hiburan gak sih? Iya, yeah, kita hari ini bakal ngajak kalian untuk main games ya. Yeah, okay. Yang mungkin bisa sedikit ngasih kalian hiburan biar enggak tegang dan pusing.
Ya, tadi juga teman-teman maba udah ngedengerin pemaparan dari penugasan, juga udah ngedengerin sambutan-sambutan. Mungkin kita juga butuh yang seger-seger gak sih ya? Betul, tapi bukan es teh ya? Bukan. Ya, bukan es teh, tapi beli sendiri. Oke, daripada lama-lama nih kita coba spill aja tugasnya. Eh, ice breakingnya tuh ngapain gak? Oke, jangan tugas mulu. Oh iya, maaf ya. Kasian ini saya. Udah pada pusing mikir tugas okay, ya. Oke. Oke, jadi kali ini aku sama Fitri bakal ngajak kalian main games yang udah lumayan terkenal, yaitu apa yo? Ayo, pada kepo kayaknya. Apa yo? Kita mau main sambung kata. Nah, untuk teknisnya nanti bakal dijelasin sama Fitri. Silakan Fitri. Oke, kalau misalkan teman-teman udah tahu game sambung kata, kita bakal main lagi nih sambung kata. Tapi aku minta bantuannya untuk panitia atau operator nge-spotlight 5 orang. Maba, 5 orang. Yang random aja, mungkin yang lagi tidur, yang lagi makan, ya, siap-siap kita spotlight ya teman-teman. Ayo. Yang background-nya cuman yang virtual doang. Iya. Coba panitia bisa dibantu spotlight. Yuk, 5 orang ini yang tidur awas aja. Yang tidur, yang makan. Gini. Nah, udah ada satu orang yang spotlight wow. Nih. Udah ada satu. Satu. Empat lagi. Empat lagi. Ayo. Langsung on cam. Langsung off cam. Off cam ya. Waduh. Aduh, gimana ini? Ayo. Yang tidur, yang virtual background-nya cuman gak ada orangnya, ini ada yang kosong nih. Itu mungkin bisa di spotlight ya, kakak operator. Ayo, di spotlight. Iya. Yang di spotlight jangan ngilang ya. Wah, udah 3 nih, dua lagi. Yuk. Aduh, iya. Nah, yuk, kakak operator. Satu lagi nih, mungkin bisa cowok atau cewek nih. Cowok atau cowok, kira-kira. Ayo, kakak operator jangan sambil modus ya. Kakak operator jangan sambil modus. Tahu aja yang bening-bening. Weiss. Tau aja yang bening-bening ya. Ayo. Oh, cowok. Ini yang satu mana nih? Kok ngilang? Kosong ini. Kosong. Nah, udah ketemu nih. Oh, udah ketemu orangnya. Yang off cam. Nah, yuk, okay. On cam dulu. Oke. Makasih kakak-kakak panitia udah spotlight. Kiu-kiu. Mungkin sebelum aku kasih ininya, contohnya kita kenalan dulu kali ya, Kak. Oke, kita kenalan dulu sama 5 maba yang udah di spotlight. Halo. Say hi itu. Yo. Bisa on mic. Hai gitu, say hi atau mungkin kalau tergedek bisa ngechat. Yeah. Boleh perkenalan dulu dong dari yang paling pertama, itu namanya siapa ya? Siti Nur Aziza gak sih? Dari kelompok Leo. Iya. Yeah. Siti Anur Azizah, boleh perkenalan dulu? Yuk. Atau mau, okay. Siti Anur Azizah dari kelompok Leo. Ya, boleh kenalan. Halo, Kak. Hai. Perkenalkan, nama saya Siti Anur Azizah dari Prodi Bimbingan dan Konseling, kelompok Leo. Halo Siti. Dilanjut yang cowok nih, kalau nggak salah namanya Sania Rido nggak sih? Oh, Satria. Satria Rido, maaf. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Satria Rido Damara dari jurusan Teknologi Pendidikan, kelompok ISIS. Halo, selanjutnya untuk... Ini buat... Valentino ya. Ini Rosie apa gimana? Halo kakak. Halo. Nah kan saya Valentino Sanji dari Prodi Psikologi. Wah, semangat. Ini semangat banget ini. Oke, ini yang cewek namanya Aulia ya? Aulia Indah. Halo. Perkenalkan, saya Aulia Indah Puspita dari Prodi PGSD. Oh, halo. Yang terakhir nih, ada dari
Yang tadi-tadi ini kayaknya sibuk banget. Iya, sibuk banget. Di siapa nih namanya nih, gak kelihatan? Alfatur Rahman. Alfatur Rahman ya? Yuk, kenalan yuk. Yuk, Alfatur bisa on mic dulu. Yo, bisa on mic, memperkenalkan. Loh, kok malah hilang? Kok hilang? Halo, nama saya Alfatur Rahman dari Prodi PGSD. Oh, PGSD lagi. Temennya sebelahan, ya. Oke, tadi udah perkenalan, mungkin langsung aku kasih tahu aja cara gamesnya gimana. Jadi gamesnya itu nanti aku bakal ngasih clue ke teman-teman. Cluenya itu nama hewan. Nah, nanti teman-teman bisa ngelanjutin lagi clue dari akhir nama hewannya tersebut. Iya, betul. Contohnya gini, mungkin aku kasih contoh dulu ya, Kak. Oke. Kalau misalkan aku nyebutin ayam, kalian lanjutin belakangnya dari yeah. M, yaitu apakah misalnya? Misalnya contohnya monyet. Nah, kalau misalkan monyet, terakhirnya T, kalian bisa dilanjut dengan tikus gitu. Yeah. Terus okay. Dilanjut lagi sampai ada teman-teman yang gak bisa ngejawab. Nah, nanti buat teman-teman yang gak bisa kejawab, kami kasih waktu 5 detik untuk memikirkan jawabannya. Iya. Lewat dari 5 detik kami akan ngasih hadiah. Nah, hadiahnya apa? Nanti. Ada, okay. Pokoknya menyusul. Oke, okay, teman-teman bisa dipahamin? Teman-teman bisa dipahamin? Oke. Okay. Yes, mungkin diurutin dulu kali ya. Yang pertama bisa dijawab sama Siti Nur Aziza. Yang kedua bisa dijawab oleh Satrio. Dilanjut lagi sama Valentino. Dilanjut sama Aulia. Dan yang terakhir sama Alfatur Rahman. Gitu ya, diinget-inget ya teman-teman urutannya. Untuk nanti kalau udah dari Alfatur langsung balik lagi ke Siti Nur Aziza ya, Kak? Betul, betul. Oke. Okay. Mungkin biar kalian gak kagok, bisa di on mic dulu aja dari sekarang ya teman-teman. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay, siap. Ini kayaknya semangat. Kok hilang sih? Ya. Oh. Aku langsung mulai clue dari aku ya. Yuk Kak Fitri. Oke, okay, siap-siap. Aku mau kasih nama ular. Ayo, dilanjut untuk kasih di. Bisa. Ya betul banget. Oke, lanjut. Berarti lanjutnya Satria Rido. Satu. Dua. Maaf Kak, tadi apa ya Kak? Kurang. Ayo. Ayo. Tadi nggak dengerin nih kayaknya. Ngeleng-ngeleng. Oh yaudah, kita mungkin itu permulaan kali ya. Oke, kita ulang lagi nih cluenya. Aku mau ngasih clue. Kucing. Ayo. Gajah. Oke, gajah. Selanjutnya untuk Satria Rido. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lima. Haring. Udah lewat. Udah. Tadi jawab apa? Haring. Haring. Lo tadi sudah sama Gmail. Ngomong ikan-ikanan itu, Kak. Ikan haring. Kita ini lagi... bahas hewan. Mas, kita lagi bahas hewan. Sekarang, pakai motor mana? Mas Satria ngantuk mungkin ya. Mas Satria, halo. Halo. Mas Satria, udah bisa memahamin gak tadi? Paham. Oh, paham ya. Gimana nih, Kak? Karena tadi Mas Satria udah dua kali. Apa berarti Mas Satria? Gak bisa dong. Berarti gak bisa dong. Ya. Apa, jadi gimana nih? Berarti nanti di akhir kita kasih hadiah. Oh, kita kasih hadiah kali ya. Oke. Gitu oke, ya. Siap-siap. Berarti nanti, tadi ini diulang apa mau lanjut aja? Dilanjut aja lanjut kali lanjut. Ya. Berarti tadi okay. Gajah. Ya, oh, gajah. Gajah. Oke, okay. Dilanjut dari Mas siapa sih namanya? Valentino. Oke, okay. Mas Valentino, silakan. Bisa langsung lagi. Dimulai aja. Lanjut aja. Clue hewannya gajah. Apa? Jawabannya. Harimau. Iya, yeah. Harimau. Bisa, betul. Lanjut, dilanjut. Selanjutnya, Aulia. Unta. Apa? Unta, oke. Okay. Berarti A lagi. Aku lanjut. Alfatur Rahman. A. Anjing, Kak. Anjing. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dilanjut lagi, ayo, ya dilanjut. Bener, ya. Ya bener, tapi jangan ngegas. Iya, apa? Anjing. Ya udah, jangan diulang. Oke, okay, berarti belakangnya apa? G. Berarti muter lagi ke
Siti Nur Aziza. Gorila, Kak, gorila. Gorila. Ayo. Ayo agak cepat ya, agak cepat waktunya. Ayo, satu, yuk, Valentino, Valentino. Dua. Ayam, ayam. Ayam udah, ayam udah. Ayam udah tadi bisa ditunjuk ya. Angsa, oke, oke, Angsa. Satu. Aulia, dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lima. Ayam. Ayam tadi ayam udah. Ayo udah. Ayo. 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 Asu. Astagfirullah. Sudah dapat dua orang yang kena. Okay. Gimana kak kita tadi kan siapa tadi? Satria sama Kak Aulia. Kak Aulia kan kalah nih. Yeah. Kita dikasih dia. Kasih dia. Jangan jangan sedih. Oke. Okay. Yang lainnya bisa dilepas spotlightnya mas? Mungkin bisa dilepas dulu spotlightnya. Yeah. Kecuali Kak Aulia Satria sama dan... Aulia. Iya yeah, benar banget. Oke. Okay. Ya. Yeah. Deg-degan gak? Kira-kira tahu gak mau kasih hadiah apa? Nah, cie, gimana nih kalian berdua di spotlight? Aduh. Karena kita udah punya dua pasangan nih ya. Kebetulan kok pas ya. Iya kok pas gitu. Iya gitu. Maksudnya satu pasangan, satu cewek, ya, satu cowok. Ya, sepasang. Gimana kalau misalkan hadiahnya ya. Mas Satria ngegombalin Kak Aulia. Ini di ruangan ini udah kayaknya ini. Ini yang di ruangan udah rame banget nih buat ya? Ngedengerin gombalannya ya, dari Kak Satria nih. Nih. Ayo, Mas Satria sudah disiapkan. Boleh boleh kasih waktu dulu ya biar oh, boleh. Gombalan. Kita kasih waktu 1 menit buat Mas Satria berpikir lama. Gombalan apa sih yang akan dikasih sama ya. Kak Aulia? Ayo. Ini TPX PGSD. Oh iya, TPX PGSD. Pintas jurusan. Takutnya nanti abis dari ini cinlok ya. Waduh. Gak apa-apa, siapa tuh ketemu di offline. Bener, nanti dengan... takutnya pas PKKMB kan bisa. Hai, say hi gitu ya. Oke, okay, Mas Satria gimana? Udah siap? Udah siap belum? Mas Satria. Apa, kayaknya lagi nyari dulu nih ya. Halo Mas Satria. Ini masih off mic, ini masih off mic. Halo, halo. Halo. Udah siap belum ngasih gombalan ke Kak Aulia ya? Kalau udah siap langsung aja enggak apa-apa, Mas. Sebentar, Kak. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Masih mikir ya, masih nervous, mikir. Oke, oke enggak apa-apa. Oke, oke. Kita kasih ya. Waktu 1 menit lagi kali ya, Kak, ya, biar enggak lama-lama. Yuk. Ya, jadi nanti untuk yang masih tidur atau virtual background-nya kok kosong. Kosong, iya. Nih, ayo. Siap-siap. Siap-siap nanti kita spotlight sama lagi. Operator. Jadi jangan kemana-mana. Jangan itu ya. Masuk gimana? Story bisa yuk. Yuk. Mas Satria jangan lama-lama dong. Kayaknya spesial banget ya disiapin apa, buat kalian harus ya. Harus sampai sama itu kah? Aku udah gak sabar. Yuk, yuk. Tuh kata teman-temannya. Yuk, yuk. Udah on mic. Udah on mic. Enggak. Bedanya kamu. Ayo, ayo. Yuk, bisa yuk. Yuk bisa. Tolong yuk. Yang di sini diem dulu. Diem, ya. Dengerin. Yang di dalam ruangan bisa tolong diem dulu ya. Kita ngedengerin gombalan dari Mas Satria. Asik. Aduh, kayaknya spesial banget. Halo Aulia. Halo. Lo kok Aulia yang hilang yuk? Waduh, halo Satria. Kamu tahu nggak kamu, bedanya kamu sama buku? Cakep. Kalau buku jendela dunia, kalau kamu duniaku. Apa sih? Diulang dong. Diulang. Ya. Jangan kelihatan baca dong, Mas. Aduh, Masnya mana sih? Kok nge-lag? Ya, kok nge-lag? Aduh, Mas Satria.
Mas, bisa diulangin lagi kali ya? Yuk, bisa diulang ya. Lagi, itu diulangin lagi. Ini panitia udah gak sabar. Maaf, tadi ngelag. Iya, gak apa-apa. Diulangin lagi deh. Yuk, diulang yuk. Ganti gombal, bisa gak Mas? Atau yang tadi aja. Oke deh, gak apa-apa deh. Yuk. Aulia, kamu cita-citanya jadi guru ya? Dijawab dong. Iya, Soalnya kamu mengajariku untuk selalu mengharapkanmu. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Asik yuk. Banget. Kiu. Yeah. Abis ini langsung minta nomor WA-an aja ya, Mas. Nanti abis ini. 08 berapa? Oke. Spill IG-nya gitu ya. Abis. IG jangan lupa. IG jangan lupa. Oh IG, udah dimintain IG. Gak apa-apa, bisa di belakang ya itu ya kak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Aulia dan Satria. Thank you. Oke. Sampai jumpa di PKKMB. Oke, sekarang kita ganti orang. Ganti orang, ya. Oke. Mungkin bisa minta tolong lagi ya, operator. 5 lagi selain yang tadi, yang udah ikutan main. Oh, udah habis. Waktunya habis ya kak. Wah. Yeah. Karena waktunya habis, berarti itu udah pertama dan terakhirnya doang ya. Besok ketemu lagi. Besok tenang. Kita ketemu lagi. Besok pas PKKMB ada ice breaking. Oke. Karena ini waktunya udah habis, kami berdua pamit undur diri. Oke. Selamat bertemu di PKKMB. Tanggal berapa kak? Tanggal 20. Tanggal 20, 21. Oke, dadah teman-teman. Bye-bye. Gunung Ujian. Oke. Yuk, tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman entertain yang tadi udah memberikan ice breaking. Gimana? Seru banget ya. Seru banget ya. Udah gitu kakak-kakaknya cantik-cantik banget. Cantik-cantik. Ada Kak Fida sama Kak Fitri benar tadi ya. Benar sekali, cakep banget ya sih. Terus tadi juga sudah menghasilkan satu lovebird ya. Satu pasang lovebird ya. Satu pasangan, tapi ada yang kelupaan sih. Apa teman-teman ini? Entertain tuh gak tahu nih. Satria sama Aulia tadi pada udah punya pacar apa belum? Waduh, mungkin bisa dibicarakan di balik layar ini ya. Jangan sampai viral nih. Iya nih. Bahaya. Tapi mungkin besok waktu PKKMB offline bisa ketemuan sih mereka kan. Awal-awal speak dulu lah, tahu lah kayak gimana. Semangat Satria ya tadi semangat. Kami dukung. Semangat Satria. Oke, Kak Aurin, Kak Nida. Nah, setelah kita tadi habis seneng-seneng nih sama teman-teman entertain, nah setelah ini bakal masuk salah satu panitia yang bakal menjelaskan terkait peraturan dan tata tertib selama PKKMB pada tanggal 20 dan 21 besok. Kira-kira teman-teman tahu nggak dari panitia apa ini? Ya, yang tahu boleh komentar nih di kolom Zoom, kalau tadi Zoom. Sempat disebutin sih. Oh, disebutin ya. Sempat disebutin. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kepada panitia Komdis, saya persilahkan. Oke. Halo. Oke, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Uli Arif Fajar dari Komdis. Izin menyampaikan
peraturan PKKMB FIP 2022. Untuk peraturan online, yang pertama, peserta wajib hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat PKKMB FIP 2022. Tiga, peserta wajib mengaktifkan kamera dan memperhatikan dan memperlihatkan diri selama acara berlangsung dengan berperilaku sopan dan tidak gaduh. Empat, peserta wajib mematikan mikrofon kecuali saat diperbolehkan oleh panitia. Lima, peserta dilarang menuliskan pesan yang tidak senonoh dan mengandung sara pada room chat. Enam, peserta wajib mengisi link presensi yang telah dibagikan oleh Komdis. Tujuh, peserta yang berhalangan hadir wajib mengisi link form perizinan yang telah disediakan oleh Komdis dengan alasan yang logis. Sebelas, peserta tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama acara berlangsung. Bu, HP Bapak di mana? Atas waktu yang telah ditentukan. 14, apabila peserta meninggalkan room Zoom, harus dengan selanjutnya untuk peraturan offline. Satu, peserta wajib hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Dua, peserta wajib mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan membawa hand sanitizer pribadi. Tiga, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat PKKMB FIP 2022. Empat, peserta wajib presensi dengan menunjukkan diri kepada masing-masing pendamping serta mengisi presensi yang telah disediakan panitia. Lima, peserta wajib berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan buku panduan. Enam, peserta dilarang menggunakan perhiasan, make up, dan aksesoris lainnya yang berlebihan. 7. Peserta dilarang membawa rokok, senjata tajam, atau barang lainnya yang tidak diperlukan saat kegiatan berlangsung. 8. Peserta tidak diperkenankan menggunakan HP saat kegiatan berlangsung. 9. Peserta wajib menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan kampus. 10. Peserta wajib mengerjakan dan mengumpulkan penugasan sesuai dengan ketentuan yang diberikan. 11. Peserta wajib melaporkan semua pelanggaran yang terjadi kepada pihak yang berwenang untuk dapat diproses sesuai aturan dan sanksi yang ada kepada si Komdis. 12. Pimpinan universitas atau fakultas nantinya akan menyertakan pertimbangan dan rekomendasi yang diberikan oleh Komdis dan lembaga kemahasiswaan untuk memberikan sanksi. 13. Bagi peserta yang mengikuti kegiatan PKKMB FIP 2022 dengan kehadiran kurang dari 75% dinyatakan tidak lulus. 14. Bagi peserta yang tidak lulus atau tidak mengikuti sama sekali kegiatan PKKMB FIP 2022, maka diwajibkan untuk mengulang PKKMB pada periode selanjutnya. 15. Peserta PKKMB FIP 2022 dilarang mewarnai rambut dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Putra, rapi dan tidak berantakan. Putri yang berhijab, hijab tidak diikat ke belakang, harus memakai hijab segi empat. Selanjutnya, non-hijab, rapi, diikat satu, bagi yang berambut panjang, tidak menggunakan jedai dan aksesoris lainnya. Selanjutnya untuk sanksi pelanggaran ringan. Satu, peserta apabila terlambat kurang dari 10 menit di setiap segmen yang telah ditentukan, yaitu membuat klarifikasi permintaan maaf dan yang di Zoom membuat isai setelah segmen selesai. 12,
peserta melakukan aktivitas lain saat acara berlangsung, yaitu menghibur peserta setelah segmen selesai. 3. Peserta bermain handphone tanpa adanya kepentingan dan izin dari panitia, handphone akan ditahan dan dikembalikan pada saat acara selesai. 4. Peserta tidak menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban lingkungan kampus, yaitu membuat tulisan identitas dan pelanggaran, serta membersihkan lingkungan PKKMB FIP 2022 setelah segmen selesai. 5. Peserta tidak menggunakan pakaian dan atribut sesuai dengan ketentuan, yaitu menyanyikan lagu sesuai dengan kesalahan, dan yang di Zoom menyanyikan lagu daerah setelah segmen selesai. Untuk pelanggaran berat, yang pertama, peserta telat hadir lebih dari 15 menit, yaitu membuat esai bertema kajian pendidikan, tulis tangan di kertas folio setelah segmen selesai. 2. Peserta tidak mengerjakan penugasan, yaitu membuat esai bertema kajian pendidikan, tulis tangan di kertas folio, dan melakukan klarifikasi permintaan maaf, dan yang di Zoom disertai menyanyi sesuai kesalahan setelah segmen selesai. 3. Peserta tidak presensi dengan menunjukkan kehadiran diri kepada pendamping, yaitu menyanyikan lagu sesuai dengan kesalahan dan menari. 4. Peserta tidak mengikuti sebagian acara tanpa adanya izin, yaitu mencari biodata 10 peserta dengan ketentuan berbeda kelompok. 5. Peserta merokok, vaping, make up saat acara berlangsung, yaitu membuat video klarifikasi permintaan maaf, diupload di story Instagram pribadi dengan menandai akun PKKMB FIP 2022, BEM FIP, pendamping masing-masing kelompok, dan Sikomdis. Batas waktu 1x24 jam. 6. Peserta tidak mengerjakan penugasan sama sekali, sertifikat akan ditahan dan membuat video klarifikasi permintaan maaf, diupload di feed Instagram dengan menandai akun PKKMB FIP 2022, BEM FIP, pendamping masing-masing kelompok, dan Sikomdis. Batas waktu 1x24 jam. 7. Peserta PKKMB FIP 2022 yang tidak mengikuti serangkaian acara tanpa izin dianggap tidak lulus dan wajib mengulang pada periode selanjutnya. 8. Peserta apabila ada yang berkelahi, nantinya sertifikat akan ditahan dan mengulang PKKMB pada periode selanjutnya. Untuk peraturan seperti itu. Selanjutnya, untuk setiap peraturan dan penugasan, dimohon agar teman-teman peserta bisa memperhatikan dan mempertimbangkan dengan logika. Jangan sedikit-sedikit bertanya. Terus, kalau untuk perizinan terlambat, izin ke belakang, dan izin lain-lain, itu bisa langsung ke pendamping. Baik, setelah ini, dari Sikomdis akan bergabung ke grup masing-masing kelompok untuk memantau langsung teman-teman peserta dan menerima laporan dari pendamping. Oke, dari adanya peraturan ini, diharapkan kepada seluruh teman-teman peserta PKKMB FIP 2022 dapat mematuhi peraturan yang ada. Sekian, terima kasih. Oke, teman-teman semua, tolong diingat ya apa yang sudah disampaikan Komdis tadi dan jangan lupa taati peraturannya apabila teman-teman tidak mau terkena hukumannya. Ya, diingat ya teman-teman ya, biar nggak dapat hukuman dari Komdis. Oke, teman-teman, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya nih, aku ada titipan nih. Nah, aku mau menyampaikan.
Kalau dari PKKMB FIB 2022 ini memiliki merchandise yang dimana merchandise tersebut bisa dibeli oleh teman-teman Gama Abirama semua ini. Nah mungkin teman-teman operator boleh dibantu dong di share screen merchandise-nya apa saja. Bisa share screen merchandise-nya. Ya, nanti tuh di merchandise itu banyak banget loh teman-teman yang bisa kalian beli, ada dari kaos, yeah, terus tumbler, terus apa bag, namanya tote bag, gantungan kunci, stiker yeah, dan lainnya. Lumayan tau buat kenang-kenangannya enggak sih? Bisa dipakai kuliah juga karena desain kaosnya tuh keren banget. Simple, bagus, yeah, elegan. Elegan sekali. Ada juga paketan-paketannya enggak sih? Oh iya. Ya, oke. Okay. Jadi teman-teman tanpa berlama-lama langsung cek IG aja di IG PKKMB FIB 2022. Nah di sana itu ada salah satu postingan tentang merchandise. Nah kalian teman-teman bisa dipilih-pilih dulu tuh barangnya emang dibeli mana. Habis itu bisa konfirmasi di kontak person yang tertera di postingan tersebut, gitu. Betul ya. Banget. Jadi teman-teman jangan lupa ya, jangan lupa untuk membeli merchandise dari ini. Lumayan loh buat kenang-kenangan. Bisa kita lihat ya teman-teman semua tuh. Nah tuh. Kelihatan banget kan? Kelihatan gak sih? Desainnya bagus banget gak sih? Nah itu ada beberapa paket. Kalian bisa beli eceran boleh, beli paket bundling juga boleh. Dan harganya murah banget gak sih? Itu diskon itu, banget tuh. Diskon banget, murah. Cocok untuk para mahasiswa ya. Desainnya juga menarik. Benar sekali ya kan. Kalian tuh kalau pakai itu tuh tabel kece-kece banget gak sih? Yeah. Pastinya ya kan. Apalagi damage-nya nambah. Apalagi kalau pakai warna hitam. Aduh. Oh Mbak Nidia sama Mbak Orin suka cowok yang pakai baju warna hitam nih. Pakai motor Vespa. Aduh gak. Aduh, dan pakainya juga pakai merchandise dari PKKMB FIB 2022. Wah semakin kece. Nanti yang cowok pakai baju itu nanti cewek-cewek langsung nempel semua. Nah nanti yang cewek pakai itu langsung dapat banyak deh, tinggal pilih nanti. Gitu. Nah untuk di setiap pembelian juga nanti kalian mendapatkan stiker secara gratis. Iya bisa ditempelin di helm, motor, laptop. Di motor atau di mana aja boleh lah bebas. Iya ya, bebas. Sebagai bentuk kenang-kenangan. Mumpung kapan lagi ya segera bisa. Kalau teman-teman tertarik nih sama merchandise dari kita, dari PKKMB FIB 2022, bisa langsung cus hubungi di kontak person yang tertera di situ. Oke. Ngomong-ngomong nih, gak kerasa banget gak sih kita udah sampai ke acara yang terakhir. Yaitu apa kak? Penutupan. Kita sudah penutupan. Bareng-bareng nih. Dari jam 2 tadi sampai jam 4. Ya kan? Ya, udah 2 jam bareng-bareng. Eits, tapi sebelum kita penutupan, gimana kalau kita jargon dari PKKMB FIB 2022 ini? Ayo, yuk. Kita bangkitkan semangat lagi. Yuk kita on cam. Misal kalau terkendala boleh di chat nih sambil diketik gak apa-apa. Kita udah siap semua ya? Masih inget siap, kan? Harus masih inget kan? Masih inget kan? Harus inget sih. Karena akan dipakai terus di acara PKKMB. Oh sampai besok kalian pun kuliah mungkin masih terngiang-ngiang itu. Iya harus. Gerakannya keren. Yeah. Asik. Semangat deh pokoknya. Ya yuk on cam dulu ya kita on cam. Yuk. Oke langsung aku mulai aja ya Kak Nida dan Kak Aurin. Oke. Okay. PKKMB FIB 2022 Gelorakan Karya untuk Indonesia. Wah, pada antusias sekali wah, pada masih semangat ya. Harus. Atau mau diperpanjang lagi nih TM-nya 2 jam lagi. Apa gimana? Tambah-tambah, mau nambah? Enggak sih, saya udah capek. Oh iya. Gimana sih okay. Udah lelah. Jadi sedih banget nih Kak, kita mau berpisah. Sedih banget. Gak apa-apa, nanti masih bisa ketemu. Kapan tuh Kak ketemu lagi sama kita-kita? Ayo kapan. Kita bakal senang-senang lagi, ketemuan lagi pada besok. Pada hari H PKKMB FIB 2022 pada tanggal 20 dan 21 Agustus
tahun 2022. Okay. Makin gak sabar gak sih ketemu kita lagi? Sabar. Terus ketemu panitia-panitia yang lainnya, ketemu teman-teman baru juga. Mm-hmm. Ya kan? Nantikan kita di offline ya. Nanti kalian bisa ketemu kita langsung. Nanti bakal lebih seru lagi, lebih heboh lagi pastinya. Bisa interaksi gitu. Secara langsung gitu. Iya. Iya. Oke, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Nah, dari kita MC, saya Fadla, dan dua rekan saya. Saya Nida. Dan saya Aurin. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman Gama Abirama semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di tanggal 20 dan 21 Agustus besok. Dadah! Dadah. Sampai jumpa Gama Abirama. Jangan lupa ya. Terima kasih. Terima kasih. Dalam semangatku.